Nah, setelah baca Fadhailu Ramadan versi ulama-ulama dulu, kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar karena niru ulama-ulama dulu. Nah, di antaranya adalah paling enggak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi Nabi bayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun gak punya mobil mewah, gak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan itu senang sekali.